Lah, teman-teman semua. Jadi hari ini Zora Diskus diminta tolong untuk mempersiapkan akuarium yang akan dipakai, bukan dipakai sih ya, yang akan dimasukin ikan diskus. Nah, kalau teman-teman lihat tuh di belakang, itu Ko Hendra udah mulai persiapin akuariumnya. Jadi ini memang adalah akuariumnya yang sudah jadi. Owner sudah bikin akuariumnya, sudah ada scapingannya. Ada beberapa yang akan kita modifikasi supaya lebih cocok untuk ikan diskus. Mau lihat bagaimana prosesnya? Yuk, kita ikutin yuk. Oke, jadi ini yang nanti akan kita lakukan adalah sekarang kita lagi proses pembersihan akuariumnya dulu. Nah, ini tuh challenge-nya karena semi outdoor ya. So, matahari masuk. Ini kelihatan ya, ada lumut-lumutnya, makanya ini mau kita bersihkan dulu. Kemudian ada beberapa part yang nanti akan kita modifikasi. Oke, ini tahap pertama kita lagi lakukan gravel cleaner. Ini lagi di-cop untuk substratnya, pasirnya. Nah, ini sebenarnya ikan-ikan udah ada ya, ikan-ikan kecil. Nah, jadi ini kita bersihkan dulu, kemudian nanti akan ada penambahan lampu juga di sini. Media filter juga nanti akan kita upgrade juga di sini. Oke? Okay?